Selamat datang kembali di channel Dul Jalilkan. Apabila video ini sudah berjalan di layar ponsel atau komputer teman-teman, maka itu artinya teman-teman siap melihat video ini. Pada video kali ini, saya akan mengabar sosok manusia laki-laki orang nomor satu di Indonesia, yaitu bapaknya Kaisang. Maksud saya Bapak Joko Widodo. Sebaik-baiknya manusia pasti mempunyai salah dan dosa. Maka dari itu, apabila kalian suka dengan tayangan video seperti ini, silakan tinggalkan jejak dengan memberikan tombol like. Karena satu like dari kalian akan memberikan manfaat besar bagi channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Segera mengingatkan pada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman suka dengan konten dan channel seperti ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pada video kali ini, saya lebih mengedepankan untuk menghidupkan efek black light, efek hitam putih agar seperti terlihat kayak fotokopi. Dan spesial untuk beliau, saya membuat gambar ini agar dua kali lebih besar dari seperti gambar sebelumnya. Oleh karena itu, dari sejak awal video ini berjalan, saya menggunakan dua garis titik pusat sebagai langkah pembuatan awal, yaitu titik yang di atas pojok kanan itu sebagai pusat pembuatan raut wajah, dan titik yang kedua yang ada di bawah itu sebagai pusat badan agar objek tidak menyimpang terlalu jauh. Saya menggunakan 3 alat tulis dengan 2 pulpen dan 1 pensil 2 bit. Seperti pada video sebelumnya, saya tidak pernah menggunakan penghapus. Dan jika apabila saya salah coret dalam pembuatan sketsa wajah, maka saya lebih menutupinya dengan menggunakan kombinasi pulpen dan meracik ketebalannya. Sampai di sini saja kata-kata tidak penting dari saya. Untuk selanjutnya, silakan nonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Silakan kalian nilai sendiri apakah mirip atau tidak setelah video ini selesai. Oke, terima kasih.